Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Seger Waras di pagi hari ini. Seger Waras akan review satu tanaman, yaitu Putri Malu, sahabat. Ya Allah, ngelancir banget. Yeay, mantap. Sahabat, ini Seger Waras punya dua batang hasil bonggol Putri Malu ya. Alhamdulillah, tanpa saya sadari ternyata sudah tinggi banget, sahabat. Mantap. Ada berapa ya? 1, 2 kilan 4 jari, sahabat. Tingginya 2 kilan 4 jari. Tapi Seger Waras tidak melakukan apa-apa ya, tidak melakukan wiring atau sebangsanya. Karena ini cuma satu batang saja, tapi nggak tahu besok-besok ya. Terus ada lagi satu lagi Putri Malu, sahabat. Tuh, wow, batangnya sahabat, batangnya, wow, mantep banget, berkarakter banget ini. Tuh sahabat, ini ada satu batang yang sengaja Seger Waras wiring ya, semalam ya. Ini jam 1 malam Seger Waras bangun tidur, dan kemudian lihat ada cabang yang lancir ke atas. Seger Waras coba lipat di bagian sela-sela jari-jari pohon ini, sahabat. Tuh, tidak pakai kawat ya, tidak, tapi pakai jari-jari pohon Putri Malu ini sendiri. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tetap tumbuh subur. Oke sahabat, dan ini ada beberapa cabang di sini juga sudah Seger Waras kawat ya. Tuh, dan sungguh luar biasa sahabat, sangat subur sekali sahabat. Batangnya sahabat, batangnya keren banget. Putri Malu batang hijau, sahabat. Oke, kiranya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.